Ulik nikmatnya Ramadan serasa keliling Asia bersama Indomie kental manis. Hai, aku Mama Lita. Aku ini chef dan juga traveler. Dua profesi yang menyenangkan karena membawaku belajar banyak hal, seperti mengulik resep dari tempat yang aku datangi. Pada bulan Ramadan ini, aku akan membuat makanan dan minuman dari negara-negara di Asia. Apa aja ya kira-kira? Misi paket. Oh, iya Mas. Ibu paket. Iya, makasih ya. Sama-sama, Bu. Nah, hari ini aku mau bikin menu berbuka puasa untuk dibagiin ke tetangga-tetanggaku. Enaknya kita bikin lotjong Thailand aja kali ya, pakai Indomie kental manis plain. Pertama, kita siapkan bahannya dulu yuk. Cara membuatnya. Tuangkan perasan air pandan, tepung beras, tepung tapioka dan garam ke dalam panci. Masak dengan api sedang, aduk hingga mengental. Lalu tuangkan adonan ke dalam piping bag. Siapkan wadah yang berisi air es. Masukkan adonan lokcong ke dalam cetakan air es. Lalu angkat dan tiriskan lokcong yang sudah padat. Larutkan Indomie kental manis ke dalam air hangat, kemudian sisihkan. Tuangkan Indomie kental manis Swiss Choco ke dalam gelas. Lalu tambahkan es batu. Masukkan lokcong yang sudah dicetak. Tuangkan Indomie kental manis plain yang sudah dicampur dengan air. Tambahkan daun pandan sebagai garnish. Lokcong Thailand siap disajikan. Nah, kalau di Indonesia, lokcong Thailand ini mirip dengan es cendol. Tapi di sini aku bikin dengan Indomie kental manis yang bikin hidangan biasa jadi naik kelas. Aku selalu stok persediaan Indomie kental manis karena cocok digunakan sebagai bahan untuk membuat berbagai makanan dan minuman di rumah. Oh iya, sedang ada promo beli 6 saset gratis 1 loh di toko-toko terdekat. Ayo serbu sebelum kehabisan. Dan ikutin juga kontes resep gak habis-habis edisi Takjil Asia berhadiah liburan ke negara Asia dan THR puluhan juta rupiah. Nah, bagi yang penasaran sama resep hari ini, bisa dicek di Instagram @indomilk.kentalmanis. Ulik nikmatnya Ramadan, terasa keliling Asia. Kita ketemu di resep lainnya ya. Udah waktunya berbagi, yuk! Telah Anda saksikan, Ulik nikmatnya Ramadan, serasa keliling Asia, dipersembahkan oleh... Cobain takjil Asia mana lagi ya? Kita ulik aja semuanya, pakai Indomie kental manis. Ngulik takjil serasa keliling Asia. Selamat berbuka! Ulik nikmatnya takjil Asia dengan Indomie kental manis.